Halo, nama saya Dos, Meranam Dayat Malholtra Sukriya sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Kabar Kabari. Ada kabar yang tak kami kabari, karena kami Kabar Kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang mengapa Susan Singh Rajput mengubah nomor handphone berkali-kali. Semuanya akan saya kulik dan kupas dengan bibir saya yang tajam, setajam sembilu berbisa. Nah, polisi telah menyatakan bahwa kematian Susan Singh Rajput sebelum waktunya adalah langkah drastis yang diambil oleh aktor itu sendiri. Namun yang pasti ada lebih banyak sisi dari cerita Susan yang masih perlu diungkapkan saat misteri baru muncul. Baru-baru ini muncul laporan bahwa Susan mengubah lebih dari 50 kartu SIM dalam kurun waktu beberapa bulan. Mengapa aktor sering mengubah nomornya? Apakah dia bersembunyi dari seseorang? Apakah dia menerima panggilan ancaman? Baru-baru ini aktor Bollywood populer Sekar Suman telah keluar ke publik dan berbicara tentang beberapa misteri kematian Susan. Setelah bertemu dengan ayah Susan Singh Rajput yang hancur di Patna, Sekar Suman meluncurkan kampanye bernama Justice for Susan Forum. Sekar telah mengatakan kepada publik bahwa dia tidak berpikir bahwa Susan akan mengambil nyawanya. Dia pikir polisi perlu menghubungkan mata rantai yang hilang. Dia juga mengungkapkan bahwa dia cukup yakin seseorang mengambil kehidupan Susan dan membuatnya tampak Susan menyerah pada hidupnya. Sambil berbicara tentang hal itu, Sekar mengatakan bahwa setelah Shah Rukh Khan dan dia, Susan adalah seorang aktor yang berhasil mencapai Bollywood dari TV. Susan adalah aktor hebat yang juga orang luar, itu sebabnya bigges Bollywood tidak senang sama sekali. Susan menciptakan masalah besar bagi beberapa bigges Bollywood karena dia tidak siap untuk menyetujui setiap persyaratan dari selebritis itu. Sekar Suman meragukan bahwa mungkin ada keterlibatan beberapa bigges Bollywood dalam kematian aktor tersebut. Dia juga meragukan keterlibatan Mahesh Bedi dalam kasus ini karena pembuat film A sebelumnya yang menyatakan bahwa Susan mungkin mengakhiri hidupnya. Sekar Suman mengatakan bahwa seseorang hanya mengubah nomornya begitu sering ketika dia bersembunyi dari seseorang. Mengubah 50 kartu SIM dalam kurun waktu hanya 1 bulan sangat mencurigakan. Sekar percaya bahwa Susan mendapatkan panggilan ancaman. Jika dia tidak mendapat panggilan ancaman, maka mengapa dia mengganti nomornya 50 kali dan meminta Sekar ke media? Demikianlah kabar-kabari kita kali ini. Saya Dayat Malhotra, Official Channel, undur diri di hadapan Anda.